Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sasabila and Bonda's World. Baiklah, hari ini Bonda nak buat review drama Jepun yang kalian boleh tonton di Netflix. Bersempena dengan Olimpik 2020 di Tokyo kan. Kita tukar angin sikit daripada Seoul, kita terbang ke Tokyo gitu. Okay. So drama pertama yang Bonda nak review bertajuk Our Sister Soulmate. Okay, dilakonkan oleh Kasumi Arimura dan juga Kento Hayashi. Okay, mereka berdua, hero-heroin ini merupakan pekerja di sebuah department store. Tak kenal pun each other. Sampai satu masa tu, diorang terpilih menjadi wakil diorang punya department untuk join masuk AJK, membincangkan apakah tema Christmas yang diorang nak bawakan pada department store tu untuk tahun itu. Okay, itulah idea masing-masing. Christmas is about happiness, merelik sana merelik sini, lampu sana lampu sini kan. Okay, tapi Kento dia punya pendapat lain sikit. Dia kata why not kita jangan lupakan orang yang menghadapi cabaran ataupun kesusahan selepas dilanda COVID. Kan, mungkin ada orang yang anxious, yang kesunyian kan. So kita jangan lupakan orang ni juga. Itulah. Okay, masa dia bagi idea dia tu, Kasumi macam terkedulah tengok si Kento ni. Sebab rupanya dia pun ada idea yang sama. So dia rasa macam connected. Connected dengan Kento ni. Okay, ramai yang bersetuju dengan orang punya cadangan tu. Dan orang work on it lah. Alright. Kasumi jatuh hati pada Kento sebab Kento baiklah orangnya. Senyum, sweet. Okay, namun sebenarnya Kento ni ada rahsia tentang diri dia yang tak ramai orang tahu. Okay, Kasumi straightforward sikit lah orangnya. Dia meluahkan perasaan dia kat Kento. Kento menolak dia secara baik. Dia kata, aku tak seperti yang kau fikirkan. Macam tu lah. Okay, tapi Kasumi tak putus asa. Diorang jumpa lagi. Cerita apa, siapakah diri dia yang sebenar. Okay, apa yang terbungkam. Dia cerita semualah. Sebenarnya dia merupakan seorang bekas panduan. Menghadapi cabaran lah nak adapt dengan kehidupan baru sebab ada awkwardness antara dia dengan mak dia sebab ayah dia telah mengambil nyawa sendiri apabila Kento masuk penjara tau. Okay, ayah dia merupakan seorang guru besar. So bila guru besar ni orang kenal lah kan, orang kenal, orang disegani, dihormati. Tapi apabila Kento dapat tuduhan sekian-sekian, kena masuk penjara, orang pernah serong. Jadi ayah dia telah mengambil nyawanya sendirilah. Ayah ni tak ditunjukkan pun dalam drama, just orang cakap lah. Okay. So bayangkanlah macam mana mak Kento ni nak hadap Kento kan. Macam aku nak salahkan anak aku ke kan, menjadi punca suami aku bunuh diri ke, macam tu lah. So nampaklah ada awkward, susah untuk diorang nak lupakan apa yang berlaku. Tapi diorang cubalah, diorang cuba support each other dan cuba untuk move on kan. Lupakan apa yang berlaku lah kan. Masa Kento nak ceritakan tentang diri dia tu, it took a lot of courage kan untuk dia nak luahkan, macam nak buka topeng dia kan. Setia mendengar daripada awal sampai habis, tak cakap sepatah pun. Dan akhirnya Kento pun buka hati dia dan diorang pun bercinta. Kenapa dia jadi nama Our Sister Soulmate ni? Okay, Kasumi dia ada 3 orang adik lelaki yang dia besarkan sebab parents dia dah tak ada. Adik-adik dia ni pun bila dah besar, dah independent, dan diorang pun berharaplah kakak dia dapat jumpa pasangan yang baik. Jadi masa kakak dia memperkenalkan Kento tu, kakak dia pun cerita Kento ni siapa semua kan. Kakak dia kata, kalau korang okey, aku okey. Kalau korang tak okey, aku pun tak naklah kita berselisih. So adik dia pun setuju, nampak baik Kento ni. Adik dia jumpa dengan Kento, jagalah kakak aku. Basically itu sahaja cerita ni tentang how Kento tu nak open up kan, nak adapt dengan kehidupan selepas masuk keluar penjara. Sweet lah cerita ni, banyak hati. Korang boleh enjoy Our Sister Soulmate. Okay. Next drama yang Bonda nak kongsi ialah bertajuk Perfect World. Dilakonkan oleh Tori Matsuzaka dan juga Mizuki Yamamoto. Mizuki suka pada Tori sejak di sekolah menengah lagi. Okay, Tori merupakan seorang yang kira handsome lah. Handsome, terer main basketball, aktif, mempunyai image yang baik lah. Okay, waktu tu Tori dah ada girlfriend dah pun. Okay, then diorang dah tak pernah jumpa sejak lepas sekolah menengah. Satu hari berjumpa balik atas urusan kerja. Tori sekarang merupakan seorang arkitek
Mizuki seorang admin di company interior design. Bila jumpa tu, tuk-tuk, okay, Tori sekarang duduk menggunakan wheelchair. So Mizuki ni macam terkejut gila, macam terkejut, terdiam, tak dapat nak cakap apa-apa bila dia nampak Tori menggunakan wheelchair. Mizuki terus je macam contact lah balik kan. Tori memang dah tak nak bercinta lah, sebab dia dah putus cinta dengan awek dia dekat sekolah menengah dulu. Putus pun sebabkan dia duduk kat wheelchair tu lah. Parents yang perempuan tu tak happy, tak suka, tak setuju kan. Macam berjumpa a few times Mizuki dengan Tori ni, akhirnya Tori open up dan menerimalah cinta Mizuki pada dia. Bila ayah Mizuki tahu, ayah dia tak setujulah. Yelah, ayah mana yang nak setuju kan tengok anak perempuan dia bercinta dengan lelaki yang lain nak upaya kan. Banyak halangan, orang kesetiaan orang tak happy dengan dia orang punya hubungan. Mizuki satu hari tu dia terlampau letih bekerja siang hari, malam dia pergi kelas tau, kelas caretaker. Waktu tu ada dengan Tori. Dia macam dah lalok sangat, penat sangat, terjatuh terpitam masuk ke landasan kereta api tau. Cemas lah kan. Masih baiklah sempat lah kan, tak sempat lah gerak kereta api berhenti semua dulu. Dia berlakunya insiden macam tu, ayah dia lagi lah macam dah korang putus eh, putus sekarang. Macam tu ayah dia berjumpa dengan Tori, dan Tori pun gila bila dah ayah mak ura aku dah halang macam ni kan, takkanlah aku nak teruskan juga bercinta dengan anak dia. So diorang pun break up. Mizuki balik kampung, bekerja di kampung. Tori stay dekat bandar lah. Mizuki dah move on. Now macam ada hubungan dengan kawan lama dia juga, kawan sekolah dia, dilakonkan oleh Koji Seto. Koji ni dah lama sekali dia sejak sekolah, tapi tak pernah luarkan perasaan dia. Tori dengan Mizuki break up, dia pun cubalah nak cuba luck dia lah. Lepas tu Mizuki pun kata, aku tak boleh lah asyik-asyik nak mempergunakan kau, macam aku sokong, aku support semua, tapi aku macam take for granted, kahwinlah aku dulu macam tu kan. Tolonglah, I am in your hands. Itulah cakap pun happy, dah jumpa wedding planner semua nak kahwin. Tori dengan Mizuki ni berjumpa balik di kampung. Satu hari tu berlaku gempa bumi. Tori tak dapat dikesan mana. So Mizuki memang cemas gila. Akhirnya dapat juga track kat mana Tori. Katakan kalau Mizuki lambat datang, Tori mungkin tak dapat nak terus hidup, sebab adalah complication dia lah kan, dengan keadaan dia yang tak berapa baik tu. So berlakunya gempa bumi tu menyedarkan diorang yang they still want to be with each other. Okay. Ayah dia tetap lagi tak terima, tak setuju. Akhirnya ayah dia pula ada berlaku something, diserang angin ahmar. Tori selamatkan ayah dia. Ayah dia masih lagi keras hati lah. Tapi masa ayah dia kena buat rehab, kena duduk atas kursi roda juga, Mizuki bagi semangat kat ayah dia. Mizuki support ayah dia. Tapi orang yang nak support pula Mizuki punya emotional struggle tu adalah Tori. So Tori support Mizuki, Mizuki support ayah dia. Ayah dia nampak lah benda tu, dan akhirnya ayah dia jumpa Tori. Ayah dia merestui lah. Dia kata, aku minta maaf lah, selama ni aku nampak kau tak kuat kan, tapi sebenarnya dari segi mentally, emotionally kau lagi kuat sangat. Macam tu lah. So dia pun melepaskanlah anak dia dengan happy-nya kepada Tori. Okay, pun satu drama yang baik, yang worth lah untuk ditonton. Selesai Perfect World, sekarang drama yang ketiga bertajuk I'm Home. Okay, dilakonkan oleh Takuya Kimura dan juga Aya Ueto. Mengisahkan Takuya Kimura, seorang lelaki yang sanggup melakukan apa saja demi mencapai matlamat kehidupan dia. Satu hari dia terlibat dalam kemalangan yang agak teruk, kebakaran menyebabkan dia koma dan hilang ingatan. Dia hilang ingatan 5 tahun terakhir hidup dia. Okay, so bila dia sedar dan sihat tu, dia melalui banyak kekeliruan lah, sebab tak ingat siapa diri dia pada 5 tahun yang terakhir ni. Sampai dia terlupa yang dia dah bercerai dengan isteri lama. Tapi dia pergi rumah isteri lama dia tu tau. So wife dia dengan anak dia terkejut lah, kenapa kau ada kat sini kan, kau lupa lah tu. Lepas tu dia pergilah balik ke rumah isteri dia yang sekarang, sebab confused. Lagi seksa untuk Takuya
sebab dia tak boleh lihat muka isteri dia tau. Muka isteri dengan anak dia yang sekarang ni, diorang dia nampak bertopeng. Topeng vendetta tu. Tahu tak? So dia tak tahu apa expression muka isteri dia, nangis ke, sedih ke, happy ke, dia tak tahu. Okay? So, isteri dengan anak dia pun sedang menghadapi cabaran juga nak adapt dengan dia yang baru tau. Sebab dia setelah bangun daripada koma tu, tak sama dengan dia dulu. Diorang pun macam surprise, tapi diorang sukalah Takuya yang baru ni sebab lebih baik, lebih soft hearted. Dulu dia garang sangat dengan anak, tapi diorang ada banyak benda yang tak settle. Cerita ni Takuya dia nak discover balik siapa diri dia. Dia ada segugus kunci tau, tak salah benda ada 10 kunci. Jadi dia pergi ke satu-satu kunci ni tau. Kunci yang pertama, okay, oh ni rumah kawan dia. Dia happy-happy jalan kawan dia, tapi sambil-sambil tu dia macam barulah dia teringat sebenarnya ada isu yang tak settle dengan kawan dia. Tapi dia come clean dengan kawan dia, then dia pun pulangkanlah kunci tu kat kawan dia. Kunci storage, kunci rumah kawan dia tadi, kunci rumah affair dia, dia ada affair dulu, kunci homestay yang dia duduk kalau ada outstation. Tahu kalau tengok dia punya dekat Netflix, dia tulis genre dia slow burn tau. Apa benda slow burn ni? Okay, maksudnya slow burn lah. Dia macam kita macam dia ni sebenarnya siapa? Dia ni baik ke jahat sebenarnya kan? So isteri dia ni pun baik ke tidak ke? Ada banyak soalan-soalan yang kita kena sabar kalau nak tahu. Akhirnya happy ending lah. Dia tahu siapa diri dia yang sebenar. Dia come clean juga dengan isteri dia tentang macam mana dia yang dulu. Isteri dia pun come clean juga tentang masa silam dia, macam how dia struggle semasa Takuya ni ada affair, semua tu lah. Okay, pun drama yang menarik juga untuk ditonton. Puas kejap daripada drama-drama Korea ni. So ketiga-tiga drama ini bolehlah di-enjoy bersama-sama keluarga tercinta kalian. Sekian sahaja review drama Jepun Bonda. Tiga drama, Our Sister Soulmate, Perfect World dan juga I'm Home. Okay, enjoy. Thank you for listening. Okay, thank you for listening and watching. Bye-bye. Assalamualaikum.